Sekarang saya berada di Kuala Besar, Kota Baru, Kelantan. Kita nak jelajah pulau-pulau di Sungai Kelantan. Ada orang tanya saya, ada ke pulau di Kelantan? Banyak ada ni. So kita nak tengok sekejap lagi. Saya akan menjelajah pulau-pulau di sekitar Sungai Kelantan. Oh, kita selepas ni adalah Encik Saiful Azwar. Dia seorang pengerusi Persatuan Pemandu Pelancong Malaysia Negeri Kelantan. Buah kita lah ni. So kita akan, dia akan bawa kita lah untuk menyusuri pulau-pulau yang ada di Sungai Kelantan dah. Ada berapa ni? Ada berapa pulau? Lebih daripada 25 buah pulau. Lebih daripada 25 buah pulau. Penduduk lebih kurang dalam 4,000 lebih. 4,000 lebih. Penduduk yang ada. So ada beberapa, kita akan pergi ke lepas ni kita akan pergi beberapa pulau lah. Antaranya Pulau Teluk Nanjuna, Pulau Suri, lepas tu Pulau Tongkang, Pulau Beluru, Pulau Seratus. Antara pulau-pulau yang akan lalu nanti jauh. Okey, lepas tu ada pantai tak? Ada pantai ujung daripada pulau, pantai Suri. Kita pergi pantai pulau lepas ni. So, lepas ni kita naik bot, kita pergi naik bot untuk ke pulau di muara Sungai Kelantan. Okey, jom. Alright. Ini adalah Pulau Seri Tanjung yang berdekatan dengan Pulau Teluk Rejuna kan. Di pulau ni, dan di sini ada restoran. Boleh nampak restoran sini. Restoran Seri Tanjung, nampak tak ni? Ni adalah restoran dia. Dia ada masakan panas lah, masakan panas dan juga masakan seafood. Tapi sekarang ni belum beroperasi disebabkan masih lagi dalam PKP ya, PPN. InsyaAllah akan dibuka balik semula sebentar lepas ni lah. Ni dia punya jeti, dan dia sangat atas tu adalah dia punya resort. Nampak dah resort lah, Seri Tanjung. Dan aktiviti yang ada di sekitar pulau ini adalah seperti boleh berbasikal mengelilingi kampung. Di sebelah sana dia ada Pulau Teluk Renjuna, dan juga aktiviti seperti boleh tengok monyet panjat kelapa, lepas tu mengorek apa dia mas? Mengopek kelapa . Macam-macam lah aktiviti yang ada di Pulau Seri Tanjung. So kita pergi ke pulau seterusnya. Pulau apa nama? Haji Nikmat. Berhadapan dengan Pulau Seri Tanjung ni. Mungkin nama tu asal dah. Haji Nikmat ni. Dia berhadapan dengan Pulau Seri Tanjung tadi. So kita melalui alur sungai pula. Ini adalah jabatan yang menghubungkan Pulau Haji Nikmat. Ini Pulau Haji Nikmat dan juga Pulau Suri lah. Pulau Suri. Tengoklah ni jabatan dia. Okey, sekarang lepas ni kita akan berada di Vietnam. Boleh tak? Kita akan berada di Vietnam, Kelantan. Thank you.
juga pokok mengkuang untuk membuat tikar. Biasanya daun dia buat tikar lah. Pokok mengkuang. Selain daripada nipah. Ha? Nipah memang banyak lah dekat kawasan ni. Seolah-olah macam Vietnam lah. Sungai di Vietnam. Tapi kat Kelantan pun ada. Hairan di Kelantan pun ada sungai yang unikan semula jadi. Yes, unikan semula jadi Sungai Kelantan. So kena mari terak di Kelantan lah. Naik bot. Bukan duduk dalam bandar saja. Ni bot. Ni buah ni pokok banyak kegunaan dia lah. Buah dia boleh makan isi dia. Lepas buah ni apa? Bunga dia boleh buat garpu. Daun dia boleh buat atap, daun dia muda boleh buat rokok. Rokok daun. Daripada daun sampai ke akar. Akar. Semua ada guna belaka. Ni dapat penipuan. Semua ada guna. Ni dapat penipuan. Dia boleh menghasilkan tuak juga sekali. Tuak. Ataupun air nira. Air nira daripada pokok nipah. Tuak tak mabuk. Ada pokok. Banyak, banyak pokok apa buah-buah nipah. Dia satu spesies dia pokok kelapa. Ini palma. Palma. Nipah, nipah, nipah. Nipah. Betul dia macam buah kabung isi dia. Oh, isi dia sedap dia macam buah kabung. Buah sana di sungai Kelate. Lagu ni lah. Tengok. Amat nyaman, amat tenteram, relax. Keadaan di sini yang alur ni memang mencabar. Kita tengok lorong yang sempit, lorong sungai yang sempit ini memang agak mencabar. So kena berhati-hati lah. Kita tunduk. Ini adalah cabaran island hopping di Sungai Kelate. Memang terbaik. Kat sana tu ada kawasan yang redup dengan nipah macam tempat tadi. Ini memang terbaik lah. Kalau island hopping biasa ni rasanya biasa saja. So inilah produk yang akan kita ketengahkan untuk promosi tourism Kelantan pada tahun ini, insyaAllah. Memang cantik. Tak boleh bayangkan setanding dengan sungai di negara seperti Vietnam, di Thailand. Kelate pun ada apa? Jangan cari lain, Kelate pun ada juga. Tengok. Memang terbaik lah. So tadi kita lalu laluan yang sempit, seolah-olah macam di sungai Vietnam. Sekarang berada di sungai yang agak besar sikit untuk ke Pulau Tongkang. Kita tengok apa yang ada di Pulau Tongkang pula. Ada babu dia tak? Saya berada di jeti Pulau Tongkang dan di sini ada perusahaan untuk
membuat bot. Kita tengok sekejap lagi, jom. Dan di sini kita boleh lihat ada perusahaan untuk membuat bot fiber. Bukan di Terengganu saja ada tempat orang buat bot. Di Kelantan pun ada, iaitu di Pulau Tongkang. Kita nampak di sini ada 2 3 4 4 buah bot fiber yang sedang sedang dalam proses untuk disiapkan. Ni. Ni Pulau Tongkang ni. Kita habis dah meninjau di Pulau Tongkang, kita nak ke pulau-pulau lain pula. Katanya ada pantai, ada pulau dekat sini. So kita naik ke bot semula. Jom. So kita nak pergi pulau mana pula ni? Pulau Perhentian, Pulau Tioman, Pulau Redang. kita pergi pulau Haji. Pulau Seratus ada. Kita pergi jom kita pergi. Rasa tak sabar dah nak pergi ke pulau-pulau di Sungai Kelantan. Ini adalah buah jeruju. Dah jumpa dah buah jeruju ni. Banyak khasiat. Boleh makan gini. Ni ubat bisu. Inilah buah jeruju Tapi dia banyak duri ni. Boleh makan Boleh. Ya ke? Telan, bukan kunyah. Bismillahirrahmanirrahim. Punya. Pahit. Ada segera tu yo. Pahit. Tepi. Bagi buah dia tu tepi apa tak kaya. Tepi. Pahit. Buat balik. Dah eh. Pahit. Pahit sikit je. Ada air tak? Air mana ni? Ambil air. So kita so kita minum air lah. Minum air sikit. Satu saja. Kita try sekali lagi. Kita cuba. Bismillah. Tak rasa apa pun. Itu pengalaman. Tak ada kesan apa-apa Tak ada kesan ke apa Inilah jumpa buah jeruju. Hanya banyak di tepi-tepi Sungai Kelantan lah. Okey, kita letak. Ini adalah kawasan Pulau Suri kita berada di kawasan Pulau Suri yang ada penduduk seramai berapa buah penduduk kita ni? 100 lebih penduduk di sekitar Pulau Suri. Dan juga Pulau Suri juga ada inap desa, iaitu homestay. Jadi dinamakan homestay Pulau Suri. Ada beberapa rumah yang menyediakan bilik untuk tetamu-tetamu dan pelancong menginap dan melakukan berbagai aktiviti yang menarik di kawasan sekitar Pulau Suri. Menarik So kita nak ke pantai.
dari sungai kita ke pantai pula. Di belakang dia lah Laut Cina Selatan dan ini adalah namanya Pantai Suri. Kalau tengok ujung sana tu, belakang sana tu adalah Pantai Mekmas. Pantai Mekmas di dekat dengan Kuala Besar dan Kedah Bulu belakang ni. Pantai ni tak ada orang, tak ramai yang datang. Salah satu daripada hidden gems yang ada dekat sini. Tapi kena naik dengan boat lah nak datang sini. Tak boleh, tak ada connection, tak ada jalan darat lah. Tenang suasana di pantai ni. Okay, kita sekarang berada di tapak Pasar Terapung Pulau Suri. Sekarang ni masih lagi tutup operasi. Kita nak cari kelapa. Kita nak minum air kelapa pula. Airnya lah orang Kelantan kata. Jom. Oh, ni dia ya. Mestilah. Okay lah, jom mari. Mari pun. Wah, kelapa. Betul-betul ngam. Perakhiran island hopping di Sungai Kelantan berakhir hari ini. Kita berakhir di Pulau Suri dengan air kelapa muda yang fresh. So, kepada yang belum subscribe, sila subscribe dan sila like, share dan komen seperti biasalah. Okey, beres. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.